Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Bung Abang di Ektek 101. Nah, di episode kali ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antara present dan annual. Misalkan sebagai contoh, Bung Abang meminjam uang di bank sebesar 100 juta rupiah. Pengembaliannya dilakukan dengan cara menyicil setiap tahunnya selama 5 tahun dengan suku bunganya adalah sebesar 18%. Berapakah uang yang harus dibayarkan ke bank setiap tahunnya untuk melunasi hutang dari Bung Abang ini? Pertama-tama, kita gambarkan dahulu garis panah seperti biasa. Kita tuliskan periodenya dari 0 sampai ke 5 karena peminjamannya 5 tahun ya. Lalu kita perhatikan di sini, uang yang dipinjam adalah sebesar 100 juta rupiah. Maka dari itu kita buat panah ke atas karena dianggapnya kita mempunyai uang dan atau mendapatkan uang sebesar 100 juta. Selanjutnya pertanyaannya adalah berapakah pengembaliannya atau berapakah cicilannya selama 5 tahun ke depan? Maka kita gambarkan panah ke bawah dari periode pertama sampai periode ke-5. Lalu setelah itu, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitungnya. Di sini present sama dengan P dan annual atau cicilannya sama dengan A untuk simbolnya. Lalu berapakah nilai dari A? Kita bisa menarik dari nilai present ini ke annual dengan cara melakukan ekuivalensi. P kita ubah menjadi A. Kita ketahui bahwa presentnya 100 juta dan ditanyakannya A, suku bunganya 18% dengan periode atau N sama dengan 5. Maka penyelesaiannya adalah A sama dengan P dikali A per P, 18%, 5. Di mana A per P adalah faktor bunga, 18% adalah suku bunga, dan N adalah periodenya. Kita cari tabel bunga A per P dengan tingkat suku bunga 18% dan N sama dengan 5. Berapakah nilainya? Kita lihat nilainya adalah 0,3198. Maka nilai dari annual untuk permasalahan ini adalah A sama dengan 100 juta dikalikan dengan 0,3198. 100 juta adalah nilai dari P dan 0,3198 adalah faktor bunga. Maka nilai dari A adalah Rp31.980.000. Jadi kesimpulannya, cicilan Bung Abang yang harus dibayarkan setiap tahun selama 5 tahun ke depan dengan tingkat suku bunga 18% adalah sebesar Rp31.980.000. Oke, sekian video untuk episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya.